Shalom, apa kabar semuanya? Iya, kita ketemu lagi di ibadah yang istimewa dari Sekolah Minggu Gereja Isa Almasih Kediri, yaitu ibadah kenaikan kelas. Ya, karena ada beberapa yang akan pindah ya ke kelas lanjutan. Kita akan berdoa dulu, mohon berkat Tuhan untuk ibadah kenaikan kelas hari ini. Yuk kita berdiri ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sangat besar dan luar biasa. Kami sudah menyelesaikan pelajaran kami di kelas-kelas yang lalu dan kami akan pindah ke kelas selanjutnya, Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk ibadah hari ini, Tuhan. Kami mohon berkat-Mu sungguh karena kami percaya, Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan saja yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Turunlah di tengah kami, baik di rumah setiap anak-anak-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, berkat-Mu, Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan kuat kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Bersukaria hari ini karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita pujikan Yesus telah mati. Ubahkan ku jadi
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan terang-Mu di tengah dunia ini, baik kami di sekolah, di rumah, di keluarga kami. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sudah memuji-muji, kami sudah menyembah Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya, bahkan mau melakukannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, ah ini saya mau saya berhasil naik tingkat ya. Jadi inilah tangga gambaran dari proses atau fase yang adik-adik alami. Nah, saya pun dulu juga begitu, sebelum saatnya sudah menikah, punya istri, punya anak-anak. Dulu Kak David juga pernah seusia kalian. Dari TK, kemudian naik SD, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Dan selanjutnya setelah kelas 6 selesai, maka naik kelas lagi. Naik kelas menjadi SMP. Nah, SMP pun juga kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru bisa ke SMA. Nah, ternyata kehidupan itu adalah proses, fase demi fase. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Kalian yang sudah naik kelas bisa membedakan. Waktu masih anak-anak, soalnya paling mudah-mudah kan? 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 ditambah 2 berapa? 3. Tetapi begitu kalian naik ke SMP,
sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi apa? Wah, sudah bisa 68 dikali 127 berapa? Ya, tingkatan itu menentukan. Nah, jadi untuk kalian yang sudah naik kelas, khususnya di sekolah minggu, kalian yang sudah kelas 6 naik ke SMP, kalian sudah tidak anak sekolah minggu lagi. Tetapi apa? Sudah menjadi anak remaja. Nah, waktu dulu sekolah minggu rajin ibadah, datang sekolah minggu pengen dapat hadiah juga. Tetapi begitu engkau naik remaja, sudah bukan seperti anak-anak sekolah minggu lagi. Tetapi apa? Tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan lebih banyak lagi. Nah, caranya bagaimana mau menyenangkan hati Tuhan? Kita baca firman Tuhan lebih dahulu ya. Buka Alkitabmu. Atau nanti bisa dilihat di layar ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Apa bunyi firman Tuhan ini? 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, garis bawahi kata kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, adik-adik, sungguh luar biasa. Ketika engkau naik kelas, engkau akan melihat betapa engkau bertumbuh dari fase ke fase. Saya mau ceritakan ya, anaknya Kak David. Kalian tahu kan namanya Mitzi. Waktu belum kelas SMP, nah, dia belum dikasih pekerjaan oleh mamahnya. Sekarang begitu naik SMP, dikasih pekerjaan oleh mamahnya. Pekerjaannya apa? Cuci piring, nah, cuci gelas, cuci sendok habis makan. Lalu berikutnya, tugas selanjutnya adalah setiap kali bangun tidur harus kemas-kemas. Spray-nya, selimutnya dilipat kembali, dirapikan, kemudian menyapu. Waktu seperti kayak Sira masih kelas 3 ini sekarang, dia belum mampu mengerjakan itu. Tetapi begitu SMP, dia sudah mampu melakukannya. Nah, jadi begini, apa yang ingin kita pelajari? Bahwa setiap fase dalam hidup ini, kita mulai belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Kita punya tanggung jawab yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Jadi kalau kalian sudah menginjak di SMP, sudah remaja, harus belajar mengerti banyak hal. Tidak seperti kanak-kanak lagi. Jangan sampai sudah usia remaja, pekerjaannya cuma di depan kamera. Ya, cuma TikTokan terus begitu ya. Tetapi kita mau belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang tua kita kerjakan. Ini sangat penting. Karena apa? Kita mau seperti Allah kita. Serupa dan segambar ya. Diubahkan oleh kemuliaan Allah. Yang namanya serupa dan segambar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memiliki pikiran yang sama seperti Allah kita. Memiliki kehendak yang sama seperti Allah kita. Memiliki perasaan yang sama seperti Allah kita. Kalau Allah kita punya pikiran untuk mengasihi sesamanya, mengasihi umatnya, maka kita pun juga memiliki pikiran yang sama untuk mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi guru-guru kita, mengasihi siapa? Pendetamu, guru-guru sekolah minggu. Jadi sekarang kita mau ambil bagian. Ambil bagiannya apa? Kehidupan rohani kita harus mulai bertumbuh dengan kemauan sendiri. Bukan bergantung kepada orang tua.
kalau masih sekolah minggu, orang tua yang memaksa kalian, ayo bangun, bangun, mandi, sekolah minggu. Tetapi ketika engkau remaja, sudah tidak bergantung lagi pada orang tuamu. Kalian harus setel alarmnya, bangun 1 jam atau 1/2 jam sebelum ibadah. Mulai bersih-bersih, mandi, kemudian siapkan baju, datang ibadah dari kemauan sendiri. Itu namanya engkau naik kelas. Orang yang naik kelas memiliki pandangan yang lebih banyak lagi. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat kalian yang sudah lulus dari sekolah minggu, engkau masuk di tingkatan remaja, mari memiliki kemauan dari diri sendiri. Contohnya yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mulai ada kemauan sendiri, bukan bergantung kepada orang tua. Yang kedua, mulai melakukan hal-hal rohani yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Contohnya apa? Yang kedua ini contohnya adalah mendoakan. Mendoakan siapa? Orang tuamu. Kemudian mendoakan siapa lagi? Guru-guru sekolah minggumu. Mendoakan siapa lagi? Ya, pendeta-pendetamu. Mendoakan siapa lagi? Teman-temanmu. Belajar sebelum engkau mengambil handphone ketika bangun tidur, duduklah tenang. Duduk tenang lalu berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur aku sudah bangun dalam keadaan baik dan sehat. Aku teringat akan guru-guru sekolah mingguku. Aku teringat akan pendetaku. Aku teringat akan guru-guru di sekolahku. Aku teringat orang tuaku, teman-temanku. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Saya mau kasih contoh. Adik Sira itu kalau berdoa malam itu kadang saya jadi nangis ya. Dia itu gak mau kalau papa mamahnya yang berdoa duluan, gak mau. Dia yang mau doa duluan. Aku duluan pah. Dia berdoa. Kalau berdoa itu luar biasa. Doanya gini. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih hari ini aku sudah diberkati Tuhan. Sudah bisa main, sudah bisa sepedaan. Tuhan berkati guru-guruku. Tuhan berkati mamah, papa yang sering keluar untuk pelayanan. Lindungi, jauhkan dari virus corona supaya mereka tetap sehat. Aku doakan juga untuk teman-temanku. Dia sebut satu demi satu sahabat mainnya. Bahkan juga guru-guru sekolah minggunya. Dia berdoa, dia sebut namanya. Dan dia berdoanya satu. Jauhkan dari virus corona ini. Supaya mereka tetap sehat. Dia tidak sakit. Wow. Kalian pun bisa melakukannya. Jangan menunggu nanti. Saat ini ada banyak anak-anak muda yang mulai berduka. Karena apa? Mamahnya meninggal. Papahnya meninggal. Dan kemarin berita yang paling viral adalah ada anak usia 10 tahun sementara isolasi mandiri di rumah gara-gara apa? Mamah papahnya meninggal. Bayangkan anak usia 10 tahun ditinggal mamah papahnya. Dia harus hidup sendiri. Bayangkan kalau itu terjadi sama kalian. Kalau kalian belum siap untuk melakukan sesuatu, pasti kalian akan susah payah. Itu sebabnya mulai dari hari ini, mumpung engkau masih punya papa, engkau masih punya mama, ayo kita mau lakukan pekerjaan orang tua. Belajar untuk bersih-bersih rumah, belajar untuk nyapu, ngepel, ya, belajar untuk cuci piring, belajar nyetrika. Kalau bisa belajar masak juga. Engkau ketika tumbuh menjadi seorang muda, seorang dewasa, engkau sudah cakap melakukan sesuatu. Nah, mari kita contoh ini. Kemuliaan Allah membuat kita menjadi apa? Serupa dan segambar. Maka ketika engkau tumbuh menjadi seorang remaja, ayo kita melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nanti akan terdengar orang berbicara. Siapa? Oh dia toh. Oh anak sekolah minggunya GIA itu. Oh anaknya Pak itu. Wah hebat ya.
baru kelas 1 SMP sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah membantu orang tuanya, sudah ngomong adik-adiknya, ya. Belajar dari orang-orang yang sudah menginspirasi, yang sudah menjadi berkat. Oke, firman Tuhan saya akhiri sampai menit ini saja ya, supaya kalian bisa melakukan atau praktek. Usia remaja harus berbuat lebih banyak. Amin. Ya, terus mengasihi Tuhan. Lebih setia ibadah, lebih setia berdoa, lebih setia baca firman Tuhan. Bukan cuma lihat TikTokan, bukan cuma lihat scroll Instagraman, tetapi mau belajar melakukan sendiri. Kalau perlu, bikinlah konten-konten yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berhenti sampai di sini, tetapi Roh Kudus yang akan terus mengerjakan, biarlah itu menggema dari hari ke hari untuk anak-anak remaja yang sudah lulus dari sekolah minggu. Tuhan berikan kemampuan, berikan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Untuk dapat menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Supaya perkataannya adalah perkataan yang menjadi berkat. Supaya tingkah lakunya menjadi tingkah laku yang jadi teladan. Dan apapun yang dikerjakannya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat. Dan orang tuanya menjadi bahagia, menjadi terhormat oleh karena perilaku anak-anaknya yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar dan Engkau yang akan menolong sampai kepada masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, sekian firman Tuhan. Kak David ucapkan selamat yang sudah naik kelas. Dan juga pindah dari sekolah minggu kepada remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini pengurus sekolah minggu akan melepaskan anak-anak sekolah minggu kelas madya yang sudah menyelesaikan pendidikan sekolah minggu kepada pengurus PRBK supaya melanjutkan pemuritan kepada mereka.
Ya, luar biasa ya, hari ini kita melepaskan ya kakak-kakak kita yang di kelas madya yang naik kalau sekolah umumnya ke SMP kelas 1 ya. Dan mereka harus bergabung dengan PRBK. Jangan berhenti ya, jangan berhenti ke gereja. Tapi kalian punya wadah yang baru yaitu PRBK setiap Sabtu. Nanti bisa berhubungan dengan Kak Misel ya, ketua PRBK-nya. PRBK itu adalah pemuda remaja bagi Kristus ya. Jadi kalian sudah remaja, kalian akan melanjutkan belajar firman Tuhan, dimuridkan di PRBK. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sekali lagi kita berdiri ya, angkat tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk anak-anak yang sudah lulus SD dan masuk ke SMP, menyelesaikan pendidikan di kelas madya dan akan berpindah ke PRBK. Kami melepaskan mereka, kami mohon berkat-Mu, tuntunan-Mu atas kehidupan mereka. Biarlah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta kepada Alkitab dan firman Tuhan akan semakin besar di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus mengejar pengenalan akan Allah, berusaha untuk hidup di dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Hamba mohon berkat-Mu untuk setiap anak yang pindah ke PRBK, dan untuk anak-anak yang naik kelas atau pindah kelas, maka biarlah Tuhan Kau akan juga berkati setiap orang, setiap anak dengan hikmat, dengan kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini, dan biarlah setiap anak, setiap kami akan melanjutkan hidup kami, kegiatan kami di dalam berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin langkah hidup kami mulai dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang. Haleluya. Amin. Ah, puji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom. Semua menari buat Tuhan, rayakan kebaikannya, bersukacitalah.